Cara atasi pralon yang kecelakaan. Kecelakaan kemblekan ondo akhirnya bentret, retak, pecah. Bagaimana agar saat dilewati air tidak rembes padahal sudah ngepres. Nanti kita tunjukkan ya hasilnya. Itu teman-teman, terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan pralon atau pipa yang seukuran ini. Baik teman-teman, setelah pipanya dipotong, dibelah, kemudian ini cara nyangkok. Cara mencangkok pralon yang retak. Jadi kita pakai dua pipa. Pakai dua pipa. Dibelah yang pertama, pipa yang pertama ini dilumuri lem. Lem ini rata, dicangkokkan, kemudian pipa yang kedua sama, dibelah terus dicangkokkan dari sisi sebelahnya. Kemudian kita press dulu pakai kawat ini untuk ngepress biar lemnya kelet atau lengket. Ini masih dalam proses pencangkokan. Jadi lemnya biar dipastikan lengket. Itu. Ini nanti saat sudah dibuka, kita pakai, nanti kita video lagi. Apakah masih rembes? Begitu. Kemarin kita coba di pipa ini. Ini kemarin juga retak, akhirnya rembes karena posisinya di dinding dan ini sudah paten. Akhirnya kita coba cangkok dan ini alhamdulillah tidak rembes, tidak netes lagi alias rapet. Cangkoknya belum dilepas, cangkoknya belum dilepas, masih terpasang tapi sudah tidak ada rembesan. Nah, ini. Baik teman-teman, ini hasil pencangkokan pralon yang kemarin berlubang dan retak. Jadi di sini berlubang, kemudian ada retakan, di sini juga ada retakan. Jadi ini kita cangkok menggunakan pralon yang kita belah. Ini tiga kali cangkokan ya, ini tiga kali cangkokan. Jadi pipa yang pertama kita lem, kita kawat, kemudian kedua juga demikian, pipa ketiga terakhir yang paling luar ini, kemudian yang bawah juga sama. Ini kita cangkok, alhamdulillah sudah tidak bocor, sudah tidak ada rembesan. Ini tidak ada rembesan sama sekali. Hasilnya, ini hasilnya, sudah tidak ada rembesan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.